What's up guys, dan selamat datang ke channel Bebros. Dan untuk video hari ni saya akan unpacking Beyblade. Dah lama yang tak unpacking Beyblade kan. Jadi kita akan unpacking si Lucifer DN, salah satu daripada Beyblade Super King Limit Break System. Dan sebelum saya start, ini adalah Beyblade tak ori. Saya beli dekat Shopee dengan harga RM5. Saya jumpa yang RM5, jadi kenapa tak beli kan, murah. Alright, so kita start unpacking. Alright guys, jadi kita ada 4 part daripada Beyblade ni. First kita ada Super King chip dia, iaitu Super King chip dia iaitu Lucifer version 2. Berbeza daripada yang pertama punya. Korang boleh nampak dia punya tangan, kekuku tu tangan kan. Dan boleh nampak macam ada metallic tu kan. Lepas tu kat belakang ni kita ada kertas, tak silap saya benda ni yang membuatkan dia lagi susah nak burst lah, macam tahan kan. Okay, so ini dia Super King chip dia, Lucifer version 2. Seterusnya kita ada dia punya layer, base layer, ring. Yes, ring. Ring lebih tepat, iaitu DN. Di mana kalau korang tahu sini, memang dia punya tebal tu tak boleh bincang. Lain macam tebal dia, macam boleh sama dengan disk. Okay, macam ni. Kalau tak silap saya, dia ada dua mode dalam DN ni. Iaitu satu mode di mana dia akan kekal dia macam ni kan, macam ultimate defense ke apa entah. Macam dia tak gerak. Dan bila dia sampai certain level, dia akan free spinning. Di mana dia ada dua part free spinning, iaitu satu warna hitam ni, korang tengok dia free spinning. Satu lagi benda ungu ni. Sekejap eh, macam gitu. Dan korang boleh betulkan balik ni macam hop. Korang picit balik dan jadilah dia mode kekal balik. Kalau korang nak aktifkan mode tu, korang kena tekan dua butang kecil kat sini kan, nanti dia akan terbuka macam gitu. Alright, jadi untuk Fake pun pergi copy dia punya gimmick, memang mantap lah kan. Fake sekarang ni dah lain macam. Okay, dia punya ring layer, ring, iaitu DN. Next kita ada dia punya disc, iaitu Kau. Okay, kat sini nampak lah macam biasa yang kualiti Fake, macam dia punya disc ni macam apa, panggil kasar. Tak macam yang ori. Kalau ori dia akan licin, smooth lah. Daripada kamera pun saya rasa korang boleh nampak macam pembukaan kasar dia. Dan nampak tajam dia punya ko. Right to ko. Dan last kali kita ada Drift. Okay, Drift ni saya tak tahu sangat nak kata apa. Tapi yang saya pelik ni, kenapa saya punya Drift dia metal lah. Kalau tak silap saya, dia bukan metal kan. Saya rasa macam bukan metal patutnya, tapi ni metal. Besi ni. Drift ni bila macam bentuk rekaan dia, macam apa orang panggil, macam bearing tapi tapi dia macam, oh sekejap guys, memang terbuka ke macam tu. Saya rasa saya punya ni terbuka lah. Boleh nampak spring dekat situ. Entahpelah. Pasang je lah guys. Okay, so kita pasang dia punya, kita pasang dia punya Super King chip dengan dia punya ring. Masuk dia ketika. Okay, ini dia Lucifer DN. Apa, memang tebal guys. Kalau dia lain macam. Kalau dia pun nampak macam ganas, purple tu nampak macam evil lah. Memang evil kan.
Jadi ni dia punya disco, disco. Dan dia punya driver riff. Jadi kita tengok macam mana dia buat drift nanti. Alright guys, okay. Jadi kita akan test pin si Lucifer DN ni. Hope. Alright, let's go. 3, 2, 1, go. Shoot. Oh, dia punya stamina memang cepat habis eh. Masih dah tak lama dah ni. Oh, dia masih bertahan. Ish, lama juga eh. Dan itu dia, dia jatuh. Oh, secara menegak guys. Sebab dia punya driver drift. Tak silap saya, driver ni macam Mobius. Dia punya very Lucifer punya driver kan. Alright, sekali kita test spin. 3, 2, 1. Driver ni memang berganas kan. Awal-awal dia berganas, lepas tu dia macam dia relax kat tengah kan. Alright, kita test battle lah dengan beberapa bibit. Satu bibit. Yo guys, kita akan test battle dengan si Death Solomon yang fake juga. Saya beli dengan harga RM5 juga. Saya rasa tak silap saya, dua-dua ni daripada kedai yang sama. Walaupun diorang fake, kualiti diorang boleh lah, lawa juga kan. Nice. Alright, let's go. Kita launch Death Solomon dulu sebab sambil ada lagi. Nice. 3, 2, 1. Wow wow wow. Oh, dan itu dia. Death Solomon menang tak silap saya. Death Solomon 1. Lucifer 0. 3, 2, 1. Stamina dia memang tak tahan lama eh. Jadi Steph Solomon menang lagi. Oh, okay, kali ni si Lucifer menang. Jadi nampaknya macam saya rasa sebab dia punya permukaan driver drift tu, jadi memang dia akan buat satu pusingan drift yang lain macam. Memang mengganas lah dia dengan dia punya layer. Oh, mantap. Sekejap. Oh, okay guys. Jadi kalau korang macam sampai ke tengah punya client, korang punya gimmick tu, iaitu free spinning ni, akan keluar. Lepas tu dia akan macam lagi senang lah defense, tahan. Macam siapa, Tornado Wyvern ke? Tornado Wyvern tu lama sangat guys. Okay, jadi kalau kita tekan tengah. Oh, alright, saya dah faham dia punya gimmick. Macam gitu. Alright guys, jadi itu je lah untuk video hari ini. Saya unpacking Lucifer DN yang fake dengan harga RM5. Saya rasa macam berbaloi lah RM5 kan nak beli satu bibit tak ori pun dikira murah lah RM5. Biasanya kalau saya pergi beli kedai kan, apa RM10, RM20 mahal lah. Jadi ini tak ada launcher, tak ada apa-apa, hanya paket dan juga bibit. Untuk harga RM5 memang berbaloi lah. Kualiti dia pun not bad lah. Walaupun kita tak dapat stiker, kita dapat bibit dia yang betul, dapat part betul. Kita dapat dia punya gimmick boleh buat, dapat dia punya driver siap dapat metal yang macam lagi. Alright, jadi itu je lah untuk video hari ni. Saya akan, mungkin saya akan buat video battle antara Lucifer DN ni dengan Beyblade yang lain. Siapa tahu. Alright, dan saya lupa nak kata selamat tahun baru guys. Semoga korang stay safe. Dan alright, tu je lah. Okay, bye guys.